Halo guys, balik lagi dengan gue Gel di One It Life 2. Hari ini kita mau upgrade guys. Belum masuk ke dalam gamenya, alangkah baiknya support channel ini dengan cara di share ke teman-teman kalian, di komen dan di like, dan yang paling penting adalah di subscribe guys. Bantu channel ini semakin lama semakin berkembang, dan gue bakal menyuguhkan gameplay game yang semakin lama semakin keren guys. Thank you. Upgrade bagian handphone guys, dan kita udah buka ini bagian ruangan satu, kiri dan kanan guys. Kita udah pindahin juga ke sini arcade mesin, dan di sini guys ternyata ininya nggak bisa guys ya, orang di sini kan ini cuma bisa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Kita bikin 5 kali ntar ya guys ya. Sebelum itu kita terima dulu. Terima, langsung kita ke app. Halo Epa di sini, iya. Mencantum berat kamu juga ada. Saya membuat video review smartphone di kamu tabung. Hei, gimana XJO ini? Banyak penontonnya dan sepertinya banyak yang tertarik dengan satu smartphone terbaru ini. Apakah tertarik? Tertarik. Tapi saya punya satu unit dan saya sudah buka kotak untuk review. Tapi bagaimana kalau Anda membayar ongkirnya? Biar saya pasangkan unit yang baru. Agaknya mahal karena saya mau pengiriman yang sangat aman. Oke. Berapa? 15.000. Mahal uga. Wah, terima kasih banyak ya. Nah, sekarang Anda sudah pasti tahu dong. Ya, disuruh bersihin lagi, guys. Oke, bu. Bersihinnya sekarang 100 ya. Banyak uga nih, guys. Masih bersih lagi. Nah, kita skip aja sampai 100 guys. Ini kita udah selesai 100 noda. Ada yang kabur, belum bayar. Kita ke era Hong dulu. Kita ke era Hong. Ini apakah wanita ada sudah bersih? Sudah. Nah, tantangan selanjutnya adalah Anda harus meningkatkan kualitas smartphone di warnet Anda, jadi tolong belikan smartphone bagus ya. Kita disuruh beli smartphone bagus. Ini kah? 10 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Oke. Sepertinya Anda sudah tahu harus beli apa. Oke, charger bagus. 1 2 3. Nggak bisa. Ya, nggak cukup dong. Kita ini dulu dah, terima dulu ya guys ya. Kurang 2 berarti. Oke, 2. Nah, sebenarnya saya juga membutuhkan sedikit bantuan agar penonton kamu tabung saya lebih banyak. Sebenarnya saya perlu mempercantik kantor saya. Itu kan tower bagus ya. Tower bagus apaan? Tower bagus.
apa sih? Apa sih? Tower bagus. Apa itu tower bagus? Oh ini nomornya tower. Oke kita beli satu. Kita balik lagi ke 10 dong, banyak amat. Kita buang-buang dulu deh. PC gua aja nggak PC bagus nih, tapi dia beliin ya PC bagus, gimana nih? PC di wallet gua aja biasa aja. Sepertinya yang anda tahu, saya kan sangat suka kebersihan. Nah, pelanggan yang bersih, pelanggan yang bermain di wallet anda pasti sering meninggalkan kotoran ya. Jadi untuk mempercepat bersih-bersih warnet, tolong tingkatkan level sapu anda ya. Kita level sapu, oke. Level berapa? Maksimal nih, kita sisa 200.000. Tolong layani pelanggan yang ingin bermain platform ya. Kalau sudah, jangan lupa untuk lapor saya lagi. Berapa nih? 350 guys. Banyak juga ya. Oh, kita upgrade juga deh. Kita upgrade dulu kali ya 10. Bentar ya, jadi cancel dulu kita. Kita upgrade
upgrade. Lah kan belum upgrade, kenapa ada masuk ya? Wah, tokonya tutup dulu deh. Jadi gak muat nih. Kemarin muat. Ya sudahlah, terus itu dulu. Orang lama amat main. Kan toko ku tutup ya. Bentar ya, kita tutup toko dulu, guys. Ini gak kelar-kelar nih, orang main berapa lama. Guys, ini kita mau apain ya? Buat kita jual, kita beli lagi ya guys ya. Cepet.
copet. Dicopet kita, guys. Kita beli aja ya, masih ada raket. Ntar gue pindahin kali masih ada raket di situ. Coba deh. Kita beli meja bagus. Meja bagus apa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 10. Oke. Full. Tadaaa. Aduh, salah pencet. Oke, guys. Kayaknya gua skip dulu deh. Sampai ini 350, sekalian gua mau dekor ini dulu ya. Meja-meja dulu ya guys ya, sampai ketemu lagi. Ini kita udah kelar guys, sebentar. Mana? Loh, kok masih ada satu? Oh di. Bisa bayar dia. Oh, udah full. Gua tingkatin lagi deh. Oh, level 40, level 7. 40.000 maksudnya. Oke. Okay. Nah, kemarin kan gua bilang mau kerjain ini kan pelanggan 350. Gua nambahin ini, guys. Nambahin di sini, sini sama di belakang. Langgan gue lumayan sih ya guys ya tuh. Gue ada kira-kira ada berapa ya handphone gue? Ada 28. Oke, mau bikin per sisi sih. Ntar. Oke, di sini khusus handphone. Ini masih ada 1, 2, 3, 4. Bisa 4 lagi di sini. Terus ntar gua mau rombak juga di sini, kayaknya RKT gua kurangin deh. Yang lama-lama gua kurangin, jadi gua mau pakai yang baru di sini. Terus di sini RKT kita belum upgrade lantai atas, guys. Ntar kita sih rencananya gitu ya, guys ya. Kita maunya per sisi kayak depan sini, gue mau khusus PC kayaknya. Ntar gue mau beli PC bagus, semuanya lengkapin gaming biar di tengah aja pas masuk gini kan gaming cafe nih bisa diganti ya warna apa PC semua di sini. Terus kita ke EPA dulu. EPA kita udah kerja. Gimana, sudah Anda layani? Sudah dong. Kalau gitu selamat, Anda bisa beli smartphone gaming dari toko saya. Terima kasih juga. Waduh. Tadi ada smartphone gaming ternyata. Tapi mejanya panjang ya. Gak worth it sih menurut gue. Beli meja panjang. Mending gue beli handphonenya aja tuh. Masih gue beli handphone yang ini. Ternyata masih ada handphone gaming. Ntar gue jual semuanya, ganti upgrade ke gaming kali guys ya. Mungkin ntar aja ya. Tunggu kalau duit kita tuh ada 234. Mungkin tunggu duit kita kekumpul banyak baru gue upgrade ke gaming ya guys ya. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka video kali ini. Gua Biel, bye bye.